siap kan? Adik-adik udah siap kan? Udah? Oke deh. Kita mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan beraktivitas dengan Losa Rose di sini dan dengan Kakak Daniel. Tapi Kak Daniel sepi ya orangnya berdua. Kita panggil Losa satu lagi ya, buat temenin kita ya. Ayo kita panggil. Siapa ya Kak Daniel ya? Yeah.
di sebuah lagu, Yesus pokok dan kita carangnya. Yuk nyanyi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Nah, adik-adik tahu nggak sekarang Losa ada di mana? Coba lihat. Ya, betul. Losa hari ini sedang berada di kebun buah anggur. Ya, buahnya begitu segar. Tapi, apa ya ini ya? Coba lihat. Begitu berbeda ya. Yang ini, ranting-ranting kering dan tidak ada buahnya. Rose jadi ingat cerita di Alkitab mengenai pokok buah anggur yang benar. Tunggu ya. Rose mau bacakan dulu. Itu ceritanya ada di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Judulnya Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering.
Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur, dan kamu adalah ranting-rantingnya." Ranting? Saya bukan ranting. Maksud saya bukan seperti ranting pohon. Saya tidak mengerti. Pohon anggur dan rantingnya digunakan oleh Yesus sebagai contoh. Artinya, kamu adalah anak raja, yaitu Yesus. Benarkah? Itu luar biasa. Apakah itu berarti saya bisa memakai mahkota? Bahkan lebih baik dari itu. Kita bukan hanya anak raja, tetapi ketika kita terlihat seperti Yesus, kita akan memiliki buah yang membedakan kita. Oh ya, saya ingat. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah-buah itu berhasil karena hubungan dengan Yesus, bukan? Ya, itu benar sekali. Dan Yesus bahkan berkata bahwa mereka yang tetap terhubung dengannya akan menghasilkan buah. Tetapi, selain dia, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti ketika lampu tidak dicolokkan. Persis seperti itu. Sama seperti lampu tidak dapat berfungsi tanpa dicolokkan. Kita tidak dapat berfungsi tanpa terhubung dengan Yesus. Yesus sangat mencintai kita sehingga dia ingin dekat dengan kita. Seperti sahabat dekat, dia ingin menjadi sahabat terbaik kita. Benarkah? Jadi, bagaimana kamu bisa sedekat itu dengan Yesus? Dengan mengikuti perintah Tuhan dan melakukan hal-hal seperti berdoa dan menghadiri kebaktian, kita bisa dekat dengannya. Dan sebagai balasannya, dia akan semakin dekat dengan kita. Dengan melakukan ini, kita menjadi seperti murid-muridnya. Mereka sangat dekat dengan Yesus, sahabat terbaik. Dan kita juga bisa, dengan hanya tetap terhubung dengan Tuhan sepanjang waktu, tidak hanya di gereja. Dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan selama kita di dalam dia, kita akan menghasilkan banyak buah. Nah, adik-adik, sudah pernah lihat buah anggur? Pasti sudah banyak yang tahu ya, buah anggur warnanya apa, ayo? Iya, betul. Ada yang merah, ada yang ungu, ada yang hijau, tergantung jenisnya ya. Buahnya banyak sekali. Tapi kalau pohonnya, ada yang pernah lihat? Oh, iya. Rose tahu banyak yang belum pernah lihat pohon anggur ya. Kalau pohon anggur itu sejenis tanaman yang merambat dengan banyak ranting-rantingnya. Nah, kira-kira kalau rantingnya itu dipotong ya, kemudian dipisahkan dari dahannya, dari batangnya itu, apa yang terjadi? Nih, seperti ranting ini. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, tuh. Dia akan menjadi kering dan tidak ada buahnya. Ya, jadi Yesus mengatakan, ya, kalau kita sebagai ranting, kita harus terus berhubungan dengan pokoknya supaya kita terus berbuah, menghasilkan banyak sekali buah. Apa buah kita? Buah kita adalah
sukacita, dan kita berbagi dengan semua orang, ya. Nah, Tuhan Yesus menginginkan bahwa kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya harus tetap berhubung dengan pokoknya, yaitu Tuhan Yesus sendiri sebagai pokok anggur yang benar. Bagaimana cara kita terus berhubungan dengan Tuhan? Dengan cara berdoa dan membaca firman Tuhan. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, mari kita akhiri dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Seorang pimpin dalam doa, adik-adik ikutin ya di rumah. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah mengajarkan kami untuk senantiasa berdoa dan membaca firman Tuhan, agar kami dapat terus berbuah, bertumbuh lebih besar lagi Tuhan, dan menghasilkan lebih banyak buah lagi. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami, sehingga kami bisa membagikan buah kami juga kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Putramu, Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Aktivitas kita hari ini adalah membuat gambar buah anggur seperti ini. Ya, nah, adik-adik, tentu kita perlu mempersiapkan bahan-bahannya. Bahannya apa saja? Adalah kertas buffalo, kemudian kertas berwarna. Ya, nah, juga ada pensil spidol, penggaris, gunting, lem atau double nipple, dan benang. Ya. Nah, caranya bagaimana membuat? Kita akan membuat pola seperti ini ya, adik-adik. Kita potong-potong kertas berwarna yang kita pakai untuk daun, ya. Kita ukur 2 cm kali 5 cm. Ya. Kemudian kita potong-potong. Ya, kita potong-potong seperti ini. Setelah itu kertas itu kita gulung, ya, kita menggunakan lem, boleh double nipple juga tidak apa-apa. Ya. Terus untuk kertas yang kita pakai untuk buah, ya, kita potong dengan ukuran 3 cm kali 6 cm. Nah, kita potong seperti ini. Seperti ini, kemudian kita gulung. Ya. Kita gulung menggunakan lem boleh, double nipple juga boleh.
kertas yang sudah kita gulung, yang untuk dua, kita tempel. Ya, tempel, kita urut sampai buah anggur ini penuh. Selanjutnya kita bikin tangkainya ya. Jangan lupa kita bikin polanya ya, sesuai dengan gambar yang ada. Kemudian kita gunting. Ya, selanjutnya kita membuat kertas kartu cepat ya. Di sini nanti kita bisa menulis ayat hafalan. Kemudian juga jangan lupa kita potong benang. Ya, kita tempel di bagian belakang kartu ini. Dan terakhir adalah kartu ini dengan kita tempelkan, kita gantungkan di tangkai. Ya, kita tempel. Nah, nanti jadi terakhir adalah seperti ini. Ya, ini. Nah, kemudian jadi aktivitas kita hari ini membuat buah anggur ya. Nah, adik-adik kita tunggu ya hasil karya adik-adik untuk gambar buah anggur ini. Dan jangan lupa kalau sudah jadi foto, dan hasil fotonya bisa dikirim ke nomor lotre yang ada di layar ini. Ya, adik-adik aktivitas kita hari ini kita mau membawakan persembahan buat Tuhan loh, Se. Iya, kita bersyukur ya Tuhan sudah begitu baik pada kita. Kita mau nyanyikan lagu Bersyukur. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Sudah juga memberi persembahan ini, dan semoga persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati mama papa yang memberi persembahan ini, juga tangan-tangan kami dan tangan-tangan yang mengelola persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah adik-adik, kita hari ini sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah beraktivitas tadi. Nah, kita akan menutup ibadah sekolah minggu pagi ini. Tapi sebelum kita tutup hari ini, kita menyanyikan satu lagu lagi. Kita menyanyikan lagu, apa kan ini? Buah Roh. Ya, adik-adik semuanya berdiri yuk. Kita harus menyanyi dengan semangat ceria. Kita menyanyikan lagu Buah Roh. Ya, semuanya bisa kan? Supaya kami boleh senantiasa tinggal bersama Tuhan. Kami boleh ingat untuk meminta Tuhan campur tangan dalam semua yang kami lakukan. Berkati Mama, Papa, dan kami semuanya. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima Kejadian 21 ayat 22b. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Terima kasih. Kejadian 21 ayat 22b. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Kejadian 21 ayat 22b. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Terima kasih. Ya kafalang kejadian 21 ayat 22b. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Kejadian 21 ayat 22b. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Kejadian 21 ayat 22b. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu.
yang Engkau lakukan. Terima kasih. Kejadian 21 ayat 22b. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Terima kasih.